Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Seperti biasanya, setiap hari Kamis, teman-teman belajarnya ditemani oleh Nida. Nah, sebelum kita mulai belajar, ayo teman-teman, kita bersama-sama membaca basmalah agar Allah memberi kemudahan pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan mengulang hafalan tentang bacaan azan. Teman-teman pasti sudah tahu azan itu apa ya? Azan adalah seruhan atau panggilan kepada seluruh umat muslim agar segera melaksanakan sholat fardu. Nah, teman-teman, supaya lebih hafal untuk bacaan azannya, yuk kita dengar dan kita simak baik-baik untuk bacaan azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah teman-teman, bagaimana dengan hafalan bacaan adannya? Anak perwanita pasti bisa. Selanjutnya, kita akan belajar kosakata materi bahasa Inggris teman-teman, yaitu bahasa Inggrisnya bintang. Apa teman-teman? Bintang, star. Coba tirukan Nida ya. Bintang, star. Sekali lagi teman-teman. Bintang, star. Nah, kalau Nida bertanya, what is this? Jawabnya, this is star. Baiklah teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah menambah kosakata dalam bahasa Inggris kita. Tetap semangat ya untuk mengulang kosakata. Selanjutnya kita akan belajar materi pagi. Nah, materi pagi kali ini belajar mengganti angka Indonesia dengan angka Arab. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya teman-teman, kita tulis hari Kamis, tanggal 4 bulan Februari tahun 2021. Lalu kita akan menulis angka Indonesia menjadi angka Arab seperti yang dicontohkan di buku kotak ya teman-teman.
Jangan lupa dikerjakan sampai selesai ya teman-teman. Alhamdulillah, anak Purwanida pasti hebat. Nah, setelah kita belajar materi pagi, kita akan menulis huruf tegak bersambung. Kali ini kita akan menulis tegak bersambung huruf U. Ayo kita menulis sama-sama teman-teman. Caranya yaitu garis miring, garis lurus, garis miring, garis lurus, garis miring. Nanti kalau sudah selesai menebali hurufnya, lalu lanjutkan sampai selesai ya teman-teman. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan belajar kegiatan sentra ya teman-teman. Kalian masih ingat gak tentang materi minggu ini, yaitu tema alam semesta, subtema bintang. Teman-teman sudah pernah melihat bintang? Ternyata teman-teman sudah pernah melihat bintang semuanya. Bintang itu bersinar di waktu kapan ya teman-teman? Subhanallah, pintar sekali. Bintang itu bersinar di waktu malam hari ya teman-teman. Nah, kegiatan kita hari ini yaitu bernyanyi lagu Bintang Kejora. Yuk teman-teman, bersama-sama kita dengarkan lagu Bintang Kejora. Wah, kalian semua sudah sangat hebat dan keren. Tugas hari ini sudah selesai dan selamat mengerjakan. Kita akhiri ya teman-teman dengan bacaan penutup majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita segera dapat bermain dan belajar di sekolah lagi. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.